Jika anda garang dengan anak-anak anda, mari dengarkan kisah teguran Nabi kepada Al-Aqra' bin Habis. Assalamualaikum. Kami mengajak anda untuk infak pada hari Jumaat ini dengan menekan butang subscribe di bawah. Terima kasih. Satu hari, Al-Aqra' bin Habis melihat baginda sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan. Dia pun berkata kepada Rasulullah, "Innali 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada." Aku memiliki 10 orang anak wahai Rasulullah, tetapi aku tidak pernah mencium pun seorang dari mereka. Nabi pun melihat dia dan bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi pasti tidak akan disayangi. Imam Ibnu Battal berkata, mengasihi anak kecil, menciumnya dan berlemah lembut kepadanya merupakan amalan yang diredai Allah dan diberikan ganjaran olehnya. Mencium anak kecil, mendukungnya dan memperhatikannya termasuk sebab yang boleh mendatangkan rahmat Allah. Kisah ini memberi panduan kepada kita, mencium anak-anak adalah salah satu cara menyebabkan hati mereka sentiasa lembut dan membuka ruang agar mereka kasih kepada kita. Jangan berkeras dengan anak-anak, tapi tegaslah dengan mereka, kerana berlembut dalam tegas adalah ajaran Rasulullah. Namun boleh berkeras dalam keadaan tertentu yang memerlukan kita berbuat demikian. Moga kisah ini menjadikan kita terus kuat untuk transformasikan diri kita agar mengasihi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih tua. Assalamualaikum.